diri. Di sini aku akan membagikan resep oseng tempe kemangi yang sangat simpel bahannya. Bahannya cuman ini. Bahannya cuman bawang merah, bawang putih, sama cabai, semua diiris. Tidak ada yang di blender ya. Lalu tempe dipotong-potong dan ini udah digoreng. Dan juga kemangi yang lagi aku rendam dengan air supaya tidak ada kuman dan bakteri. Langsung ya. Jadi pertama kita kasih minyak dulu dikit aja. Sekitar, kalau aku memang gak suka banyak minyak ya, jadi sekitar dikit lah biar gak gosong aja, satu sendok makan atau dua sendok makan. Lalu kita tunggu sebentar sampai minyaknya panas. Untuk bumbu pelengkapnya, kalian bisa pakai kecap manis atau saori. Kali ini aku pakai dua bahan ini ya, dua bumbu ini supaya mantap. Ini udah panas, kita masukkan semuanya bareng ya supaya tidak kelamaan. Ini kan temanya cepat dan simpel. Biasanya kalau nggak pakai kemangi, ini aku pakaiin daun jeruk sama lengkuas. Tapi karena ini nggak kayak kemangi, sepertinya tidak terlalu jeruk jahe. Jeruk bumbu. Kita aduk sampai dia agak kering ya. Ini kan udah wangi nih, jadi kita masih tunggu-tunggu lagi sampai dia kering ya. Kalian bisa praktekin ini di rumah, apalagi buat yang di rumah aja. Oh iya, jadi kenapa sih kok aku potong cabai itu ada yang bentuknya bentuk apa, meges-meges ya. Cabai Jawanya tuh kalau yang ini meges-meges, kalau yang ini potong biasa, meges-meges aja. Tidak ada alasan khusus, kalian suka-suka kalian aja lagi. Lalu aku masukkan tempe. Supaya mantap. Nah, saus tiramnya sekitar 1 sendok makan. Terserah ini sebenarnya optional. Saus kecapnya 1 sendok makan. Saus tiram kan gratis. Kalau kalian ingin saus tiramnya lebih banyak, tidak usah pakai garam. Ini karena sausnya hanya sedikit, apinya dikecilin karena saus garamnya sedikit, aku harus pakai garam dan pakai gula sedikit aja. Yes.
kali. Itu habis memorinya. Two thousand years later. Ini ya guys, tadi hasilnya tempe pesan kemangi, kita coba. Foto-foto. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya.